Pemirsa, rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Meski belum diketahui kapan pertemuan terjadi, namun diyakini pertemuan berlangsung sebelum pelantikan Presiden tanggal 20 mendatang. Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra mengungkapkan kepastian pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Muzani menyatakan pertemuan akan terjadi sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober 2024. Bisa saja pertemuan dilangsungkan esok hari. Kalau Bu Mega dan Pak Gubernur kapan? Pak Muzani. Insya Allah. Harinya? Nanti pada waktunya udah top chair saya kasih tahu ke kawan-kawan. Ya. Kira-kira kapan sih, Pak? Ya sebelum tanggal 20. Ya. Ini kan tinggal 4 hari. Tinggal 3 hari ya. Ya pokoknya pada waktunya saya kasih tahu. Besok ya, Pak. Insyaallah. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan Prabowo selalu siap bertemu dengan Megawati kapan saja karena sudah menunggu selama 2 tahun. Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Terserah Ibu. Ya. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin. Ya insya Allah. Berarti Prabowo siap kapan aja ya, Pak? Iya, pagi malam. Namun hingga kini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Sebelum pertemuan Prabowo Megawati terwujud, Puan mengucapkan selamat ulang tahun ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Seperti yang ramai diberitakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.